cheetah, antelope, peregrine falcon, elang emas, ikan marlin, dan lain sebagainya. Mereka adalah hewan-hewan yang dikenal dengan kecepatannya, entah di darat, di udara, atau bahkan di dalam air. Beberapa hewan memang mendominasi dengan kecepatan supernya. Tapi tahukah kamu, jika di masa purbakala, beberapa dinosaurus juga punya kecepatan yang tinggi. Siapa saja mereka, seberapa cepatnya mereka, dan apakah kecepatan mereka lebih tinggi dari hewan modern yang ada saat ini? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Dari kedalaman bumi, seakan bermunculan berbagai kepingan harta karun bersejarah yang akan menuntun manusia untuk mengetahui bagaimana kehidupan di bumi sebelum mereka. Tulang belulang, gigi dan cakar yang mengeras, jejak kaki, kotoran, bahkan telur. Semua itu adalah sisa kehidupan masa lampau yang tidak hancur, meski sudah melewati masa hingga jutaan tahun. Penemuan fosil adalah sesuatu yang menggembirakan, khususnya fosil dinosaurus. Setelah adanya penemuan berbagai fosil hewan purbakala, para peneliti bekerja keras agar bisa merangkai sisa tulang yang ada. Dengan dibantu teknologi canggih, mereka bisa menghidupkan kembali dinosaurus. Tentunya secara visual. Dari berbagai sisa fosil yang berhasil ditemukan dan diteliti, lalu bermunculan berbagai jenis dinosaurus dengan rupa mereka yang unik. Sebut saja Tyrannosaurus Rex atau T-Rex, Spinosaurus, Triceratops, Argentinosaurus, Ankylosaurus, Allosaurus, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak dinosaurus yang dikenal, mana yang paling kamu sukai? Para peneliti tidak berhenti melakukan penelitian. Mereka kemudian berhasil mengelompokkan dinosaurus berdasar jenis makanannya. Ada dinosaurus karnivora yang memakan daging dari dinosaurus lainnya. Dan ada pula dinosaurus herbivora yang makanannya adalah tumbuhan. Selanjutnya, para peneliti bahkan bisa memperkirakan bagaimana pergerakan mereka, kebiasaannya, usianya, serta kecepatannya. Dari sekian banyak dinosaurus yang dikenal saat ini, beberapa diyakini sebagai pelari yang cepat. Mereka punya kerangka tubuh serta struktur tulang berbeda yang membuatnya punya potensi pergerakan yang lebih leluasa. Siapa saja dinosaurus dengan pergerakan tercepat? Ornithomimus, Nanotyrannus, Sauroornithoides, Sinocalioptrex, Troodon formosus, Gorgosaurus, dan Gallimimus. Mereka dikenal sebagai dinosaurus dengan kecepatan tertinggi yang pernah hidup di bumi. Kecepatan mereka sendiri beragam, mencapai 50 km per jam atau bahkan lebih. Kecepatan yang dimaksud adalah kecepatan lari. Artinya, pemilihan dinosaurus tercepat ini hanya diambil dari jenis dinosaurus darat. Jadi para penerbang dan dinosaurus akuatik tidak dimasukkan dalam daftar ini. Ada banyak perdebatan mengenai dinosaurus tercepat. Sebagian meyakini bahwa Ornithomimus adalah yang tercepat dengan kecepatan hingga 60 km per jam. Ada pula yang meyakini jika Troodon formosus adalah yang paling cepat dengan kecepatan mencapai 65 km per jam. Sementara sebagian meyakini jika Nanotyrannus adalah yang paling cepat dengan kecepatan sekitar 60 km per jam. Bahkan ada yang menyatakan jika kecepatannya mencapai 80 km per jam. Sejauh ini, Nanotyrannus diyakini jadi sosok dinosaurus dengan kecepatan lari paling cepat. Nanotyrannus adalah dinosaurus yang bergerak dekat dengan T-Rex, tapi ukurannya lebih kecil dan pergerakannya lebih kesit. Sayangnya, keberadaan Nanotyrannus juga masih jadi pro kontra, karena sebagian ahli menganggapnya sebagai bagian dari T-Rex, dan fosil yang ditemukan masih berusia remaja, jadi keberadaannya belum bisa dipastikan sebagai spesies mandiri. Sementara Troodon formosus, kecepatan yang diberikan padanya dianggap terlalu tinggi. Kecepatan yang lebih diterima ada di bawah kecepatan Ornithomimus. Jadi sejauh ini, Ornithomimus dianggap sebagai dinosaurus dengan kecepatan tertinggi yang pernah hidup di bumi. Tapi perlu diingat lagi, jika perkiraan dinosaurus paling cepat masih menjadi perdebatan. Dan siapa yang bisa memastikan kebenarannya, toh mereka juga sudah punah. Ornithomimus berasal dari keluarga Ornithomimidae yang merupakan bagian dari Theropoda. Ornithomimidae sendiri adalah keluarga dinosaurus yang rupanya mirip burung. Mungkin kita bisa membayangkan mereka seperti burung unta,
tapi dengan rupa yang lebih besar, lebih mengerikan, dan pastinya lebih berbahaya. Ornithomimus diyakini sebagai dinosaurus karnivora, ya meski ada pula yang meyakini bahwa mereka adalah herbivora. Dengan dua kaki utama sebagai alat gerak, serta dua kaki kecil di bagian depan, sekilas kerangka mereka memang agak mirip T-Rex, atau bahkan kerangka burung. Berbeda dengan hewan modern, di mana sebagian yang bisa berlari cepat adalah mereka yang bergerak dengan empat kaki. Dinosaurus yang diduga bisa berlari cepat adalah mereka yang bergerak dengan dua kaki. Tentu saja perbedaan ini juga berhubungan dengan kerangka tubuh serta ukurannya. By the way, dinosaurus memang dikenal sebagai gadal purba, yang kebanyakan adalah sosok berukuran besar. Bahkan sebagian berukuran sangat besar, membuat mereka tidak bisa bergerak dengan leluasa. Jadi tidak heran jika sebagian dinosaurus diyakini adalah sosok dengan pergerakan yang lambat. Sebagai tambahan informasi, para peneliti bisa memperkirakan kecepatan dinosaurus dengan cara membandingkannya dengan hewan modern. Mereka membandingkan ukuran serta kecepatannya. Para peneliti juga mempertimbangkan dari jejak kaki, bentuk kaki, kerangka tubuh, perbandingan dengan tubuhnya, dan lain sebagainya. Jika benar dinosaurus tercepat adalah Ornithomimus dan kecepatan mereka sekitar 60 km per jam, maka kecepatan dinosaurus bukanlah tandingan dari hewan modern, di mana mereka yang dianggap sebagai pelari tercepat punya kecepatan di kisaran 80 km per jam, dan bahkan cheetah punya kecepatan mencapai 100 km per jam, atau bahkan lebih. Bagi hewan-hewan di alam liar, kecepatan adalah poin penting bagi mereka demi bisa bertahan hidup. Mangsa berlari cepat supaya bisa melarikan diri dari kejaran pemangsa, sementara pemangsa berlari cepat supaya bisa menangkap mangsanya. Selain kecepatan, faktor ukuran, senjata alami, mental, pasukan, dan bahkan perisai adalah poin lain yang berpengaruh besar bagi hewan-hewan. Tapi kembali lagi, kenyataannya semua data yang ada hanyalah perkiraan saja, dan kita tidak tahu kebenaran sejati yang ada, karena kemampuan manusia memang terbatas. Manusia hanya menemukan fosil dinosaurus, tidak ada yang tersisa dalam kondisi hidup, kecuali beberapa jenis yang dianggap sebagai fosil hidup. Dan mereka adalah bagian dari salah satu misteri terbesar yang terus coba dipecahkan oleh manusia.